Presiden Republik Indonesia Jokowi melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 28 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun 2022 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Maksud tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejahteraannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Apel Akbar Hari Santri tahun 2022 di Kabupaten Sintang ini dilaksanakan di halaman Pondok Pesantren Darul Ma'rif Al-Falah Ransi Dakan, Kecamatan Sungai Tebelian Sintang pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Hadir mulai pukul 7. Sebagai peserta apel, ratusan perwakilan santri dari masing-masing 8 pondok pesantren dan 1 lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Ribuan santri ini belajar, berbaris sesuai dengan pondok pesantren dan lembaga masing-masing. Adapun 8 pondok pesantren yang ikut kegiatan apel Hari Santri Nasional di Sintang ini yaitu Pondok Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah, Ponpes Agropolitan Nurul Ma'arif, Ponpes Nurul Ma'arif Bedai, Ponpes Al-Balti Manis Raya, Ponpes Al-Hidayah Kedabang, Ponpes Madinatul Quran Sintang, Ponpes Al-Fatih Bonet Engkabang, Ponpes Rahimah Rabbani Menyumbung. Rangkaian kegiatan Hari Santri yang dilaksanakan Jalan Sintang Linuh ini diawali dengan penampilan kor atau paduan suara oleh para santri Darul Ma'arif Al-Falah Ransi Dakan Sintang yang diwadah melalui ekstrakurikuler santri. Tugas apel Hari Santri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren yang baru dibangun sekitar 3 bulan ini, Inspektur Upacara mewakili Bupati Sintang, Kabakesra Pemda Sintang Erwan Chandra Happy, selaku Komandan Upacara Prajurit 2, Rian Fahrianto, yang merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Ma'arif Sintang tahun 2018. Kegiatan apel ini juga dilaksanakan pengibaran bendera merah putih, di mana petugas pengibaran bendera ini terdiri atas Febrian Syah Santri kelas 11, Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Al-Falah, Rian Hidayatullah Agusti Santri kelas 12 Darul Ma'arif Al-Falah, dan Farid Fauzan Santri kelas 11 Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Al-Falah. Dalam sambutannya, Kabak Kesra Pemda Sintang membacakan teks pidato. Apapun latar belakangnya, untuk terus serta ikut merayakan Hari Santri, merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Santri Indonesia yang saya banggakan, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya selaku Menteri Agama patut menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersukacita merayakan peringatan Hari Santri tahun 2022.
Mari kita kepalkan tangan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Ikuti ya. Hari Santri tahun 2022. Kepalkan tangannya. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah, Sintang, Kiai Haji Muhammad Ghazali mengatakan, dengan tema yang disampaikan Menteri Agama sangat luar biasa untuk membangun spirit para santri, terus meningkatkan kualitasnya supaya mereka punya peran aktif untuk hari esok. Dan Muhammad Ghazali menambahkan agar santri terus membangun sumber daya manusia, karena itu merupakan martabat bangsa kita. Kalau anak-anak kita bisa terus meningkatkan sumber daya manusianya, salah satunya akan menjadi hebat bangsa kita. Dengan tema yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama menjadi tema yang sangat luar biasa dari untuk membangun spirit para santri dalam rangka terus meningkatkan kualitasnya supaya mereka punya peran aktif hari esok untuk terus membangun sumber daya manusia, dan itu akan menjadi martabat bangsa kita. Kalau anak-anak kita bisa terus meningkatkan sumber daya manusianya, saya pikir itu adalah salah satu nantinya akan menjadi hebat bangsa kita. Gitu Pak. Kegiatan Hari Santri di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah ini juga mendirikan panggung pentas seni, di mana dari masing-masing pondok pesantren dan lembaga pendidikan menampilkan macam kreasi seni, antara lain dari penampilan dari anak-anak TK Mutiara Kasih Bilingual School, menampilkan tarian modern. School menampilkan tarian adat Dayak. Penampilan pencak silat dari mahasiswa STAI Masintang serta penampilan pentas seni budaya dari Pondok Pesantren Agropolitan Sintang. Ukman Sintang Putri melaporkan. Semuanya akan kaku dan terkunci terdiam, ya. Semuanya akan jadi patung. Alhamdulillah, alhamdulillah.